ya. Si Maci ini. Kalau dia bilang bahwa dia bertetangga, Maci ini jarang di rumah. Saya lihat Anda sering bolak-balik ke Malaysia, betul tak? Anda tahu kan? Saya tahu lah. Iya kan? Macam itu. Masa tu kita lepas masa tu kita pulang balik sini and then masa tu kita balik lagi. Sudah. Wow. Nampaknya setelah saya berdiskusi dengan tim saya sudah bisa menyimpulkan dengan bukti-bukti yang ada yang akurat. Yes, menang. Saya menyimpulkan bahwa Meriam Belina, saya nyatakan Bukan lu. Ini dari belakang. Oke. Ya, dia lagi. Aduh. Lu kena, lu habis sama Pak Desta lu. Ya, ilah nongkong dia. Aduh, datang ke sini lu. Salah banget. Sini dulu. Kamu siapa? Siapa kenalin? Siapa? Saiful. Siapa? Namanya? Siapa? Saiful. Kurang kencang siapa? Saiful. Begini. Kamu kalau begini, kalau kamu yang kencang Saiful. Kamu bukan begini. Siapa nama kamu? Saiful. Nama dia katakan penuh ya? Saiful. Oh, Saiful. Gitu. Coba tanya saya. Siapa kamu? Regen. Nah. Siapa nama kamu? Desto. Siapa kamu? Pakai falset, Pak. Oke. Kamu ini siapa? Saya di sini bertugas sebagai penagih hutang. Lalu apa hubungannya dengan sidang ini? Saya mau bertemu dengan Rina Nos. Salah. Coba ingat, kamu mau bertanya dulu keluar? Liatin siapa sih kamu? Ini. Baca lagi. Maksudnya si Nurina. Tuh, baca. Nurina Permata Putri. Maaf panggilannya. Nih, Rina Nos. Yang kata orang kebanyakan orang tahu. Nirina. Terina. Kebanyakan panggilannya. Lalu apa hubungannya dengan semua ini? Apa hubungannya? Dia udah nunggak selama belasan tahun. Jadi mau nagih hutangnya siapa? Tasnya apa ini? Tasnya siapa? Aman. Apa? Kok aman jawabannya? Taruh. Kalau begini ada telepon juga. Bagus juga. Patu. Ya, saya baca dulu ya. Saya baca ya. Identitas Nurina Permata Putri yang menunggak pembayaran cicilan rumah. Wow. Nama lengkap Nurina Permata Putri alias Rinos alias Rinos. Selamat. Bukan door prize. Batunya kayak door prize. Ternyata ada hutangnya nih. Nih, bisa di. Ya, 160 juta. Rinos, kamu ternyata selama ini semena-mena ya. Jadi rumah kamu udah kosong, udah disita oleh bank. Jadi yang dilempari air kotor yang kamu tuduhkan kepada Meriam Belina, itu semua hoax. Bagaimana Pak? Ini semua sudah terbukti dengan jelas kan bahwa klien kami, Meriam Belina ini tidak memiliki kesalahan apapun. Kamu di tengah, sudah terbukti bahwa kamu ini memang semena-mena, Rina. Saya nyatakan berarti bahwa Saiful bersalah. Kesimpulan kita pada hari ini, setiap manusia pasti ada kesalahan. Dan setiap manusia itu pasti ketika bersalah akan dihukum. Bagus. Janganlah kalian bersalah. Sebab itu, lihatlah dia. Begitu indahnya hidup mereka. Dia akan dihukum itu. Tetap jangan kemana-mana, tetap di. Udah selesai. Sampai ketemu lagi besok. Di.
main hakim sendiri.